bird on a tree. Panas banget, gila ini. This is so hot. Jadi kita sekarang mau makan siang dulu ya, gengs. Ini area deket hotel di London, teman-teman. Di Nintendo. What? I said, guys. Nintendo. Kita lagi ada di Nintendo. Aduh, di luar panas banget teman-teman. Jadi kita minum dulu ya. If you want. Flying back, can I? Do you like that, Monica? You like that? Hold on his hand. Quickly, quickly. Stop, stop. Sekarang kita lagi ada di Kensington Palace Garden. Ini huge. Ini kita baru masuk ke altar depannya. Ini panas banget, sekitar 31 derajat teman-teman hari ini. Seperti apa? Kita lihat-lihat ya, karena banyak sekali orang-orang di sini yang piknik, yang berkunjung dengan keluarga dan banyak lagi. Dan di sini juga teman-teman bisa sewa sepeda gitu. Tapi tadi nggak lihat berapa dan harus gimana caranya, karena kayak pakai koin gitulah. Sekali orang-orang di sana, ya ampun, ini panas banget. Panas banget. Ini luas banget ya. Ini teman-teman luas banget dan banyak sekali yang berjemur di sini. Ini guys, kalau di situ semua banyak yang istilahnya banyak yang setengah, ada yang cuman pakai short aja terus bodinya kemana-mana, karena mereka tuh kan senang banget matahari. Terus mereka tuh kebanyakan orang sini suka tan gitulah gitu. Kalau saya kan asli gitu kulitnya, jadi nggak perlu jemuran gitu. Sekarang kita sekarang menuju ke depan palace-nya. Ini bukan Buckingham Palace ya, ini Kensington Palace. Seperti apa? Dan ini udah di depannya, ini banyak sekali orang-orang di belakang teman-teman. Dan ini panas banget. Kita dan Monica ada di Losan, sudah di depan. Nah itu dia teman-teman, kelihatan nggak sih dari sini? Nah itu gerbangnya, nah itu palace-nya teman-teman, kelihatan kan? Nah.
Ini guys, tepat banget di depan istana Kensington. Should we go through it? You can't even go anywhere if you're ticket. Berkunjung ke palace, tapi karena setelah lockdown ini kan memang dibatasi dan memang harus pre-book dan kita nggak pegang tiket gitu teman-teman, dan ada sebagian tempat-tempat yang ada pelangnya seperti no photography, berarti kita tidak diperbolehkan untuk mengambil video atau mengambil foto ya. Di area banyak yang main sepedahan teman-teman. Sekarang setelah lockdown sudah dibuka kembali palace ini yang bisa kita kunjungi. Tapi kita bisa lihat hanya di pekarangannya depan banget istananya teman-teman. Oh, kalau di sini nggak ada pelang no fotografinya ya, jadi masih bisa teman-teman untuk ngambil video dan foto. Tapi kalau yang sebelah ujung tadi itu sayap sebelah kiri, kalau dari sini sebelah kiri kita tidak diperbolehkan untuk mengambil foto. You like daddy do to put over your ears and put it on. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. Clear to see from up here, the world seems small. Nah sekarang kita mau beli ice cream dulu teman-teman. Anak-anak udah pada kepanasan tadi. Kita lihat dulu. Kita beli es krim dulu. Ini udah sore kayaknya, kita langsung ke balik dulu ke hotel teman-teman. Anak-anak kasihan capek. Go to Dan, he's having a fag break. Do you like that, Duta? Daddy, I like a Duta, do you like the ice cream? Oh my god, I broke it. Oh, nice. Yummy. Yummy, yummy, yummy. Okay, we go to the pond. You want to see the duck? Yeah. All right, then go ahead. He sent me a picture of that. The pond! Ini karena panas banget guys, jadi si grassnya udah pada mati, udah kelihatan kering banget. Nah ini penampakan apa ya, danau kecil lah, ya, kayak kolam gitulah, tapi agak besar dan banyak sekali duck. Wow, where's Daddy and Monica? Luta, leave him alone. Udah capek guys, sekarang udah agak sore, anak-anak udah capek, kita mau balik ke hotel. Sit together, it's so beautiful, you and me, we meant to be in the great outdoors. Sometimes you need to go
take a step back.